Halo semua, balik lagi bersama gue Ravdavu. Dan kali ini sudah keluar ya untuk Jinbei. Ini dia untuk bannernya. Dan seperti biasa kita bakalan dengerin dulu lagunya kayak gimana. Kalem sih, gak kayak yang lain-lainnya heboh-heboh banget ya. Ini paling kalem sih. Cuman bagus. Ya ini bagus, cuman dia lebih kalem sih. Dibandingin sama karakter-karakter sebelumnya, lagunya tuh pada heboh semua sih. Dan oke, dia, ini dia Jinbei ya. Dan untuk eventnya mendingan nanti aja, karena gue pengen ngegacha. Di sini untuk gachanya gue cuman punya 64 tiket, terus juga ada 5700 golden fruit. Ya ini PT-nya 82, dan gue harap gue nggak PT sih sebetulnya buat nanti Blackbird ya. Terus juga nanti bakal gue gacha ini ya, untuk si card skill dan card ultimate-nya. Dan langsung aja kita cobain pertama ya di sini. Oke. Kita tulis Jinbei. Jinbei. Ini sorry ya kalau misalkan jelek. Aduh. Bisakah langsung dapat? Hoki banget sih. Pokoknya kalau misalkan di bawah 60 itu kalian hoki intinya. Oke, dapat Arlong. Aduh. Oke. Gue terakhir hoki itu pada saat gacha siapa ya? Yang 30 kali itu gue terakhiran. Ah, gak ada kayaknya. Gak ada. Gila, belum pernah sama sekali. Kayaknya gue udah 10 kali langsung dapet. Oke. Dan ini yang ke-20 kalinya sekarang. Kita gambar mukanya Jinbei kali ya. Mukanya Jinbei begini. Gimana lagi ya? Terus gini. Shark. Dan matanya. Ya ampun. Oke. Okay. Ayo dong. Ayo. Dan ngomong-ngomong soal new first itu yang gue posting di komunitas ya, mereka ternyata itu bikin game barunya bukan One Piece Fighting Pad, tapi game apa namanya? Game ini ya, game Marvel. Dan itu namanya Marvel Snap. Itu card game ya, genrenya. Aduh. Ya, gue gak tahu lagi lah apakah OPVP bakalan global atau enggak ya. Oke, ini ke-30 kalinya sekarang. Sayang banget sih, ya ampun. Gue kirain Novers bakalan bikin One Piece Fighting Pad dong. Ternyata bukan gitu. Siapa sekarang? Jinbei udah, muka udah. Dapat. Aduh, nggak bisa ya. Gue lupa. Ayolah. Jinbei nih kayaknya nih. Nyangkut-nyangkut tadi Luffy-nya. Ayo dong, 30 dong. Buat Blackbird gue. Please lah, new first. Ayo, aduh. Dapat. Ah. Ayolah. Ah, bukan. Oke, ini 30 kali. Dan kita lanjut aja langsung ke 40 kali. Jinbei lagi. Oh ya, untuk Jinbei banyak banget yang bilang kurang bagus sih. Untuk PvE-nya juga banyak bilang yang kurang bagus. Tapi nanti bakal gue cobain sih. Untuk PvE dan PvP-nya seperti biasa ya. Biar kalian bisa ngeliat dulu apakah kalian pengen ngegacha dia atau enggak sebetulnya. Ah, kagak dapat. Ini 40 kali berarti. Sekarang ke 50. Ya, sekarang ke 50. Ayo dong. Nah, gini aja. Dapat kek. Aduh. Mana nih? Please. Ayo, aduh. Dapat? Kagak.
Sekarang ke 60 kali ya, oke. Aduh, nulis apa lagi? Straw Hat lah. Kita paling gampang aja. Topinya Luffy. Dah, gitulah. Mungkin dapat kan? Nah, ini dapat nih. Ini bukan sih? Ini SD. Oh iya. Aduh. Ayo dong, ini 60 ya. Ini udah ke 60. Aduh, wah udah sial berarti ini. Oke, kita back dulu mendingan. Di sini gue PT berarti ya. Ini pasti PT sih. Nggak mungkin sini nggak PT udah. BB. Blackbird, gue pengen punya Blackbird. Semoga ada buat nanti. Ini ke 70 berarti. Ya, ini ke 70. Dapat dong 70, 70, 70, 70. Aduh. Oke, berarti ke 80 sekarang. Kita beli lagi. Lemes. Lemes. Aduh, 80 dong, pipi. Oh, dapat 80. Dapat ya. Oke, ini dia, Jinbei. Elemen merah ya. Nah, ini dia, elemen merah. Oke. Huh. 80 ya berarti. Berarti tadi yang sisa 2 itu nggak kehitung ya. Berarti sebetulnya nggak PT. Cuman harusnya PT. Ya, harusnya ini PT sih sebetulnya. Tuh kan, dia langsung ke 82 lagi. Ya, berarti cuma 10 tiket ya buat nanti nih. Semoga nanti ada ya. Oke, mending lanjut ke apa skill yang card dan juga yang skill ultimate. Gua harap gua langsung bisa dapet ini. Kita skip aja langsung. Kalau ini cepet soalnya. Gak dapet. Ini kalau misalkan kalian pengen cepet kayak begini, di cutscene-nya diilangin, kalian centang ya di pojok kiri bawah. Mungkin aja ada yang belum tahu. Apa? Mungkin aja ada yang belum tahu maksud gue. Oke, dapat di sini. Ah, ini skill card. Ayo. Aduh. Ayo dong, ultimate. Ada. A few moments later. Oke, ini yang terakhir ya. Ultimate. Nah, ultimate. Oke, nice. Tuh, dia airnya bergerak ya. Cuman airnya doang sih. Nggak, ya, nggak ada yang gimana-gimana ya. Yang paling bagus tuh animasi card-nya si ini sih. Zoro sih ingat gue. Oh ya, ini satu lagi. Yang daily login ya, seperti biasa. Dan oke, kita ganti dulu untuk Jinbei-nya. Nah, itu guild gue juga udah ada ya. Kita ganti mana Jinbei. Ini dia. Warna merah elemennya. Terus ini dia. Oh. Suara sendala ini ya. Kedengeran. Terus kalau misalkan yang titelnya, ini nanti kalian harus bintang 4 dulu ya. Oh enggak deng, langsung. Oke, langsung ya, dapat frame. Oh, gua kirain. Oke. Oke, kita langsung bisa dapat frame-nya. Gua kirain bintang 4 dulu ya. Mana dia? Oh, ini dia. Later. Oke. Oke. Gak bisa ya? Bentar. Narik. Ini bisa ditahan ya. Oke, bentar. Oh, sebentar. Ini bisa gak sih ke dia? Oh, gak bisa ya. Oke. Berarti harus bukannya bisa bikin damage ya. Dan ini. Oke.
gue pengen ngetes ini sih. Ini yang jadi pertanyaan gue doang sih. Nah, kalau misalkan kita pakai ini, misalkan gini. Nah, itu kan kayak gitu ya. Kita cobain musuhnya bisa deketin gak sih? Bisa ya? Sebentar. Oh, lambat ya. Jadi lambat doang sih. Oke. Jadi lambat ya. Dan ya udahlah, kayak gitu aja untuk sekarang. Ini konten gacha. Dan nanti untuk showcase, untuk review karakter, yang lain-lainnya itu nanti selanjutnya bakal gue bikin. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian pada dapet juga. Dan kalau misalkan memang gak pengen gacha, kalian bisa lihat video nanti yang selanjutnya untuk review dan juga showcase-nya seperti biasa. Jadi gitu aja. Terima kasih.